Aku lahir dari keluarga yang beretnis Tionghoa. Dan di keluargaku, hanya akulah anak perempuan satu-satunya. Aku punya satu kakak laki-laki dan satu adik laki-laki. Mereka semua tuh punya nama Tionghoa. Papaku Ariston Johannes Budiarto. Nama Tionghoanya dia itu Si Han Yi. Kalau mamaku Julia Sanjaya, dengan nama Tionghoanya Lo Mei Ying. Kakakku Vincentius Yongki Budiarto. Dia dikasih nama Tionghoa, Si Chin Yong. Dan adikku, Valentino Shoke Budiarto. Bahkan dia juga punya nama Tionghoa, Si Chin Ke. Namaku Vanessa, dan hanya aku satu-satunya di keluarga yang gak punya nama Tionghoa. Aku itu dibesarkan dari keluarga dengan membawa marga Si. Dan aku merupakan urutan generasi ke-23. Karena itu, sesuai dengan urutan yang tercatat dalam silsilah keluargaku, semua generasi ke-23 akan membawa nama tengah Chin. Seperti kakakku, Si Chin Yong, dan adikku, Si Chin Ke. Tapi kenapa aku gak punya nama Tionghoa itu? Apa nama itu jadi salah satu bagian penting? Atau bahkan malah sebaliknya? Tiga suku kata menjadi salah satu bagian dari identitas orang Tionghoa. Suku kata pertama itu biasanya membawa nama marga. Suku kata kedua biasa itu diambil dari urutan generasinya. Dan suku kata ketiga, biasanya itu berupa harapan yang memiliki arti tersendiri. Kalau nama itu penting. Mereka baca tiga huruf itu aja udah tahu siapa gitu kan. Kalau meninggal gitu, kalau yang masih ada ininya, nama Chinese-nya, mereka cantumkan loh, jadi ketahuan. Orang baca aja ketahuan gitu. Kalau dia pakai nama bahasa Indonesia, orang tuh jarang-jarang yang tahu gitu. Karena itu, nama akan menjadi penting untuk mengetahui identitas seseorang. Karena nama Tionghoa itu merupakan suatu dibaca dia turunan keberapa dari turunan dia. Karena itu pun dari kampung. Jadi kampung ini nama Hokkien, nama Ke, nama itu tuh kampung ya. Nama daerah itu dia turunan keberapa. Biasanya itu ada di rumah orang tua lama. Itu ada satu bingkai, suatu syair. Nah itu di situ. Jadi angka huruf pertama itu kata pertama itu turunan pertama, kedua itu turunan kedua. Padahal orang kalau nggak ngerti itu syair gitu ya. Aku rasa semua orang juga pasti diberikan nama dengan memiliki arti tersendiri serta harapan untuk kelaknya nanti. Tapi entah kenapa kebanyakan orang Tionghoa di Indonesia tidak menggunakan nama Tionghoanya. Nama saya Alfiansyah Julkarnain. Iya, saya punya nama Tionghoa. Nama Tionghoa saya diberikan ketika saya lahir itu Chu Yen Chun, gitu ya. Tapi dipanggil di rumah dipanggilnya itu Chun Chun, gitu. Jadi nama saya tetap Chun Chun, gitu. Di rumah dipanggilnya seperti itu sampai sekarang, gitu. Ya, karena sebagaimanapun arapnya nama saya, ketika saya muncul, wajah saya tetap etnisnya Tionghoa gitu, tidak bisa dipungkiri gitu ya. Orang Tionghoa di Indonesia kelihatannya udah jarang menggunakan nama Tionghoa mereka. Malah kebanyakan menggunakan nama Indonesianya.
Bahkan di keluarga aku sendiri, mereka semua tuh punya nama Tionghoa. Tapi gak ada satupun yang menggunakan nama itu. Kenapa kebanyakan orang memilih untuk mengganti nama mereka? Pergantian nama kelihatannya salah satu puncak masalah ya, yang dianggap kemudian solusinya ya berganti nama. Agar bisa beradaptasi atau bahasa lainnya pembauran, asimilasi. Saya kira ini sebuah langkah kebijakan yang diambil tahun 67 berarti Presiden Soeharto ya. Ini kebijakan yang diambil dianggap akan lebih Indonesia. Kalau semua itu hanya sekedar anjuran, lalu kenapa mereka tetap memilih untuk mengganti nama Tionghoanya? Diharuskan nama pemerintah kan, mesti ganti nama. Nggak boleh pakai nama tiga huruf lagi juga. Mesti pakai nama Indonesia gitu. Udah diharuskan. Ya karena peraturan sebagai rakyat ya kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Ya. Terus terang aja, ya disebut sulit juga enggak. Cuma rapotnya harus ke pengadilan. Jadi kita daftar dulu melalui RT RW kelurahan ya, terus ke pengadilan. Nah itu kita kesana yaitu anhurah untuk membuat dari akte lahir kemudian dibawa ke apa akte balik nama ganti nama gitu. Dalam mengganti nama itu memang tidak mudah tentunya, mereka harus punya inspirasi dari mana ya. Misalnya ada yang pasang iklan di Harian Star Weekly ini. Mereka menerima konsultasi lah untuk berubah ke nama Indonesia. Anak-anak saya itu semua akte lahirnya udah langsung. Karena satu hal juga itu memudahkan mereka waktu kuliah. Jadi SMA, ujian, langsung kuliah, itu ya nggak ada masalah, mudah aja, udah lancar. Karena waktu itu kepengen kuliah. Kan sebelum kuliah kita juga pernah dengar dari kakak kelas, katanya kalau nama Chinese agak susah masuk di universitas negeri. Cuman itu kan kita nggak tahu bener apa enggak. Kita ngambil garis amannya aja. Jadi ya mending diganti aja. Masuk universitas negeri bukan nggak bisa, bisa. Tapi persentasenya kecil, sulit. Nggak seperti orang umum gitu. Nama yang udah diberikan sejak lahir, udah melekat dalam diri setiap orang, sudah menjadi sebuah kebiasaan, bahkan udah menjadi bagian dari diri orang tersebut. Dan bagaimana rasanya kalau semua itu berubah dengan cara ganti nama? Waktu itu saya sendiri yang Tionghoa di kantor itu. Semua manggil terkadang nama buntutnya aja ya, sunnya aja gitu. Ya kalau bagi yang sudah biasa sih nggak apa-apa ya, nggak ini. Tapi kalau bagi teman-teman yang lain yang belum biasa suka buat ledekan malahan. Sebetulnya sih nggak masalah, cuma ya buat ledekan ya. Ya perasaannya sedih juga ada, tapi ya gimana ya. Nggak inilah, nggak terlalu diiniin lah. Kita lahir di Indonesia kok, ya. Kita hidup di sini juga. Nanti kita pulang juga di sini, ya. Nggak apa-apalah. Enggak sih, cuman kalau ketemu teman lama, jadi lucu aja gitu. Kalau sekarang kan orang udah tahu namanya Lucida gitu. Terus kayak reuni, ketemu yang lama yang masih panggil Giok gitu. Kan jadi rasanya aneh.
Soalnya itu udah lama sekali kan, udah puluhan tahun nggak kepake gitu. Ya cuman Oma merasa gimana ya, keturunan Oma sekarang ini mereka tuh nggak ada kayak istilahnya, silsilahnya udah sampai batas Oma aja gitu. Gitu aja. Akhirnya aku memutuskan untuk mencari kembali nama Tionghoa itu. Mengembalikan identitasku sebagai bagian dari keluarga etnis ini. Kata Chu diberikan keluargaku sebagai harapan yang berarti mutiara. Dan itu akan menjadi bagian akhir dari namaku. Jamsi ini akan menjadi prosesi penentuan mengenai kesesuaian nama Tionghoaku. Diizinkan atau tidaknya, kita bisa lihat dari kedua balok ini. Apabila keduanya menghadap ke arah yang berbeda, maka artinya diizinkan.